minta tolong jenengan ikuti nggih. Dan saya Mas Agus dan tim nanti sifatnya support system, jadi membantu saja, membantu supaya berjalan lancar. Iya Mas. Kalau Mas Mari. Bisa memang. Kursi sisa. Sisa dua. Kapoko Mas. Limo. Ya. Nah, tapi di sana itu apa? Oh, 59 Pak, bukan 60. Iya, 59 kan ya. Bu Jana ngomong. Iya. 60 sih, 59. Ternyata ini kan mau sisa 5. Ya wis berarti kayak turu arah. Ya wis apa? Berangkat ah. Berangkat. Oke, berangkat. Jadi, sisa bukan terlambat, bukan ya. Ada. Halo, tolong dicek lagi siapa yang belum datang. Takutnya karena itu masih ada bangku kosong. Sudah dicek tadi, Mas. Kalau memang enggak ada, kita berangkat agar kita bisa mencapai kesana sesuai dengan harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke ya, kita buka untuk proses berangkatan ini dengan doa keberangkatan dan kita buka dengan Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini dari berbagai kalangan ada bapak, ibu, dan anak-anak. Alhamdulillah komplit. Alhamdulillah. Berarti banyak yang keluarga ya. Banyak yang rombongan keluarga ya. Nah, saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sudah tahu nama saya nggih? Oh belum. Yaudah. Tak kenal maka. Tapi kok dikenal belum tentu disayang lho. Nah, oke. Perkenalkan nama saya Mas Rinto. Bapak ibu dan teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Mas Rinto. Jangan dipanggil Pak karena saya belum tua. Nah, hanya saja wajah saya wajah boros. Kalau jenengan tak beritahu umur saya pasti kaget. Nah, maka dari itu jangan dipanggil Pak, cukup dipanggil Mas Rinto saja. Nah, saya juga mau memperkenalkan armada yang mengantarkan kita menuju ke Jogja ini, yaitu dari PO Rana Jaya. Ada yang bisa tebak Rana Jaya itu dari mana? Bus Rana Jaya ini garasinya ada di Blitar. Loh mas, boleh bus kok cik adoe mas? Ya, kita cari bus sampai di Blitar karena bagi kami yaitu kenyamanannya. Nah, alhamdulillah gini busnya nyaman gini. Alhamdulillah. Oh ya, bapak ibu dan teman-teman, beberapa kali saya naik busnya Rana Jaya ini, banyak sekali customer yang mengeluh, mas, AC-nya terlalu dingin. Nah, barangkali kalau misalkan bapak ibu ada keluh kesah, bilang ke saya ya, entah itu masalah AC dan lain-lain. Nah, saya sebagai tour leader bus ini yang akan memandu, memimpin dan mengatur jalannya private trip ini. Nah, jadi kalau misalkan besok di tempat wisata Mas Rinto, aku jangan dong difoto, tak foto no. Nah, intinya saya yang melayani bapak ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Prioritasku Mas. Nah. Hai. Oh ya, untuk bapak ibu, perjalanan kita ke Jogja kurang lebih 6 sampai 7 jam. Perjalanan kita menuju ke Jogja kurang lebih 6 sampai 7 jam. Mas, sekarang jam 8. Apakah jam 2 sudah sampai ke Jogja? Belum. Kita nanti juga ada istirahat-istirahat dulu di rest area.
Nah, dikarenakan bus kita ini nggak ada kamar mandinya, nanti kita mampir-mampir ke rest area. Barangkali Bapak Ibu mau buang air kecil, buang air besar, monggo, kami kasih kesempatan. Nah, sabar ya Bapak Ibu, mau request lagu apa saja? Oke, pertama-tama saya serahkan mic ini ke siapa ya yang mau nyanyi? Nah, Bu, ya, apakah ada yang mau menyanyi? Suara enak gak enak urusan siapa? Sapi. Yang mana? Yang mau nyanyi. Hai Bu Sarti. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman, kalau mau ngecharger HP monggo di bagian belakang itu ada, dibuka bagasi atasnya. Kalau mau ngecharger HP. Tapi dilarang keras. Dilarang keras sama Mas. Tapi dilarang keras ngecharger power bank. Dilarang keras ngecharger power bank. Kalau ngecharger power bank, bisa-bisa nanti listriknya konslet atau bahkan bisa jadi kebakaran di dalam bus. Gitu ya. Jadi monggo siapkan HP-nya buat foto-foto besok. Dipenuhi dulu baterainya. Pokok minta tolong jangan ngecharger power bank. Paham nggih? Lagu kemesraan. Ayo. Apa deh? Nyanyi. Ikala kita duduk di tepi pantai. Dan memandang. Gantian kok sing palapan kok. Nanti palapa dapat gantian, silakan. Menepi gunung jaman, terbang bermain di derunya air. Suara ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Oke, yang tahu lagunya silakan nyanyi bareng. Semuanya bareng. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tetap di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tetap bersamamu. Sementara
surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara bersatu. Getar suci jiwa tercurah saat itu. Sopo sing palapa, sing palapa. Request rumah kita, rumah kita. Rumah kita. Rumah kita. Rumah kita. Rumah kita.